Triumphant. Yang ketiga bersama Honda Dream Champion kembali kali ini satu hari lagi pion dari sirkuit Puntomo Surabaya terlihat dan terdengar saudara dapur Batu mulai memanas. Pada kesempatan kali ini terlihat suara knalpot sudah mulai bersaut-sautan dari motor-motor para riders Honda pada kesempatan kali ini akan tampil. Siapakah yang memimpin perjalanan pada kesempatan kali ini? Satu perjalanan warm up adalah satu kesempatan yang baik diberikan untuk para pembalap agar dapat beradaptasi dengan karakter sirkuit untuk Surabaya ini. Mereka diberi kesempatan bisa mendapatkan settingan yang sempurna. Iya, iya. Kita nantikan saudara gerakan yang luar biasa pada kesempatan kali ini dan rekan-rekan kru dipersilakan untuk bergabung bersama kami di kesempatan kali ini di zona sisi kiri yang di sini ada layar monitor untuk rekan-rekan kru mudah membaca perjalanan untuk perjalanan yang akan disuksikan bagi para rider sana untuk melaju baik pada kesempatan kali ini. Dari cara bahan biar saudara kita tentunya bersama bahan dalam segala motor. Kami juga bersama Musashi dan kita bersama-sama semua. Satu pembalap terbuat, namun akhirnya dia mencoba mengembalikan kakinya di alas pusat dengan baik. Saudara, kita lihat perjalanan awal mereka pada kali ini. Bagi pembalap meninggalkan jauh lawan-lawannya. Apakah terus sementara di sini Reza Hanum terdekat di urutan ke-6. Idris Bustami saudara mulai melakukan percepatan dan berada pada posisi kedua nampaknya Idris Bustami. Apa yang akan dilakukan Idris Bustami saudara? Ada Kiki Sudarman Pandu yang mencoba menyingkirkan lagi.